upload videonya. Video yang mau kita ambil audionya ya bosku ya. Oke, terus nah outputnya itu kalian pilih ya bosku ya. Outputnya kalian mau ambil audio berarti ke audio ya bosku ya. Kalau mau ngambil video ya kalian pilih video ya bosku ya. MP4 ya bosku ya. Kita ambil mau ambil audio doang. Terus kita ke MP3. Oke, setelah itu kalian langsung aja convert bosku. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Pahlevi Channel. Apa kabar kalian semua bosku? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kali ini gua mau bikin tutorial ataupun trik bagaimanakah cara mengambil audio atau suara dari video ya. Jadi kita cuma mau mengambil audionya aja, bukan videonya ya bosku ya. Ini kita hanya menggunakan website tanpa aplikasi tambahan ya bosku ya. Nah, videonya itu video bukan yang kita upload di YouTube ya bosku ya, atau di media sosial lainnya ya bosku ya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, langsung aja kita ke websitenya. Websitenya nama Free Convert ya bosku ya. Nah ini namanya Free Convert. Nah di sini setelah itu kalian bisa langsung upload videonya. Ini videonya itu maksimal 1 GB ya bosku ya. Terus langsung kita upload videonya. Video yang mau kita ambil audionya ya bosku ya. Oke, terus nah outputnya itu kalian pilih ya bosku ya. Outputnya kalian mau ambil audio berarti ke audio ya bosku ya. Kalau mau ngambil video ya kalian pilih video ya bosku ya. MP4 ya bosku ya. Kita ambil mau ambil audio doang. Terus kita ke MP3. Oke, setelah itu kalian langsung aja convert bosku. Nah ini proses convert mengambil audionya aja. Oke, kita tunggu prosesnya. Dan menurut gua sih ini lumayan cepet ya convertnya ya. Nah udah selesai, tinggal kalian download aja bos. Oke, nah ini dia udah menjadi format video MP3 ya bos ya, atau audio ya. Kita start download, terus open folder, terus kita play. Halo bosku, nah, ini cuman audionya aja. Kita tanpa kita mengambil videonya ya. Terus wabarakatuh. Oke bosku, ini sebenarnya banyak kebutuhannya ya bosku ya. Kalau kenapa kita mau mengambil tapi format audionya aja? Lah kadang atau seperti itu format dari video itu mau kita perbaiki sound atau suaranya ya bosku. Video biasanya kan ada hasil rekodan itu suaranya ada hasilnya ya bosku. Kan dari YouTube. Next video gue bakalan ngasih tahu kalian bagaimana membuat audio yang baik biar bisa mengaplikasi latar belakang tanpa noise ya, seperti okay. Kalian record itu studio ya, kita hanya menggunakan. Oke, jangan lupa dukung ya, sebagai bisa ingat dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau mau traktir kopi langsung ada di deskripsi. Oke, okay, Westor, warahmatullahi wabarakatuh.